Isu dibekingi Verdi Sambo, Nikita Mirzani beberkan sosok FS sebenarnya. Berkali-kali lolos dari jerat hukum, beredar isu Nikita Mirzani selama ini dibekingi oleh Irjen Verdi Sambo. Isu tersebut beredar ketika inisial FS dikaitkan dengan sosok Nikita Mirzani. Bantah FS adalah Verdi Sambo, Nikita Mirzani beberkan fakta yang sebenarnya. Meskipun demikian, Nikita Mirzani tak membantah bahwa selama ini dia memang dibekingi oleh sosok berinisial FS. Akan tetapi, FS yang dimaksud Nikita Mirzani bukanlah Verdi Sambo, melainkan sang sahabat, Fitri Salhuteru. FS itu Fitri Salhuteru, kata Nikita Mirzani dalam video di Instastories akun sang putra @askarakilamawardi_al yang kini dikelolanya. Menurut Nikita Mirzani, FS yang notabenenya adalah Fitri Salhuteru akan terus membelanya sampai kapanpun. Sampai dia menutup matanya dia backing gue terus nggak ada backing-backing yang lain, lanjutnya. Nikita Mirzani juga menyebut sosok lain yang dia katakan selalu berada di belakangnya. Nikita Mirzani menyebut dibakingi jin iprit selain Fitri Salhuteru, jin prit yang dimaksud suka mangkal di bawah jembatan. Nikita Mirzani pun meminta publik tak lagi berasumsi soal hubungannya dengan Verdi Sambo, Kadiv Propam nonaktif. Enggak usah pakai asumsi lu pada ya, gue lagi tenang-tenang, nanti gue berulah lagi lu pada mencak-mencak, tutupnya. Seperti diketahui, isu Nikita Mirzani dibekingi Verdi Sambo mencuat lantaran artis kontroversi itu mengadukan kasusnya ke Propam. Selain itu, diamankannya Nikita Mirzani yang selama ini dikenal kebal hukum di sebuah mal di Jakarta Selatan dikaitkan dengan Verdi Sambo yang terseret kasus kematian Brigadir J. Hal itu yang tampaknya menjadi latar belakang munculnya isu bahwa Nikita Mirzani selama ini dibekingi oleh Verdi Sambo. Komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.